Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, itu nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat penjemur, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah berjemaah. Salawat irin salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina Kaunain, baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyar muslimin sekalian rahimakumullah, pertama-tama khatib perwasiat khususnya buat khatib pribadi dan umumnya buat kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittithabu billah wajib kita bernawahi, jalankan apa yang Allah perintahkan untuk kita dan menjauhi apa yang Allah larang untuk kita. Ma'asyar muslimin sekalian rahimakumullah, meskipun jelas begitu bahwa manusia adalah tempatnya kesalahan dan kealfaan sebagaimana ucapan al-insanu mahalul khata' wan nisyan, tetapi menjadi kewajiban manusia itu sendiri berusaha menghindarkan diri dari kesalahan. Terkadang kita saudara merasa amat berat dalam mengekang diri dari kemaksiatan karena bisikan hawa nafsu yang tiada henti berhembus seperti angin yang terus mengiringi kehidupan ini. Ketika itu hendaklah kita saudara meminta pertolongan kepada Allah untuk menundukkan kebiadaban nafsu yang ada dalam diri manusia, karena hanya Allah lah yang dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan nafsu ini. Namun demikian saudara, jikalau kemaksiatan sudah tidak terhindar lagi, maka bersegeralah kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan penyesalan setulus hati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap maksiat yang terlahir dari dorongan nafsu sungguhnya masih ada harapan dan ampunan darinya. Namun setiap maksiat yang lahir karena dorongan rasa sombong sungguh tidak ada harapan pengampunannya. Karena demikian kedurhakaan yang dilakukan iblis berawal dari sifat rasa sombong dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan memakan buah kundi berawal dari dorongan syahwat. Dari mutiara sifat as-sawri ini saudara, hendaknya diambil pelajaran bahwa kesombongan merupakan sumber kemaksiatan yang tidak dapat diampuni, karena kesombongan itu pada hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari wa man naza'ani wahidan minhuma faqadhtuhu fi an-nar wa fi riwayatin wa la ubali. Yang artinya adalah sifat sombong saudara, sifat sombong itu selendangku kata Allah Subhanahu wa taala. Keagungan adalah busanaku. Barang siapa yang merebut salah satu dariku, akan kulempar dia ke neraka dan aku tidak peduli. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18 dengan jelas-jelas menyatakan ketidaksukaannya kepada orang-orang sombong saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil-ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu al-'adzim. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu membalikkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jelas sekali saudara, ayat ini di atas bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jika demikian, dapat dibayangkan bagaimana posisi orang-orang yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak saudara. Sedangkan alam ini, dunia wal akhirah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pastilah Allah memberinya tempat yang buruk. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan saudara. Al-Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Faqala ar-rajul, "Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan
wa na'luhu hasanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru yatbatul haqqi wa qattun nas. Yang artinya adalah kemaksiatan lahir melalui dua sumber kemungkinan. Pertama, melalui nafsu syahwat, dan kedua melalui perasaan sombong. Sesungguhnya kemaksiatan yang lahir dari kesombongan tidak dapat lagi diharapkan ampunan darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong seberat serok atom yang paling kecil, saudara. Atom yang paling kecil, saudara. Lantas ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ada laki-laki yang suka berpakaian indah begitu dan bersandal bagus. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Sombong adalah menentang kebenaran dan memandang rendah orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong dan menjadi orang-orang yang tawadhu. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashru innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'adzim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.